Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Badung, Weda Darmaja mengatakan, pengambil alihan terminal mengui oleh pemerintah pusat, bukan karena ketidakmampuan PMK Badung mengelola terminal tipe A tersebut. Rencana pengambil alihan ini, berdasarkan amanat undang-undang, nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah dan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Perlu saya jelaskan. Bukan karena ketidakmampuan Pemda Badung untuk mengelola terminal. Tetapi itu karena undang-undang, ya undang-undang 13-23 tahun 2014 ini, bahwa salah satu yang nanti menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mengelola itu adalah terminal tipe A. Yang mana terminal tipe A itu adalah terminal satu-satunya di Bali, terminal yang ada di tani lebih lanjut, Weda Darmaja mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pendataan terkait personal, peralatan, pembiayaan, dan dokumen pembangunan dan pengelolaan terminal mengui. Karena pembangunan dan pengelolaan terminal mengui dibiayai oleh pemerintah pusat dan PMK Badung. Pengambil alihan terminal mengui rencananya dilaksanakan pada Oktober 2015 mendatang. Susila dan Ratna, Bali TV.